Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takollah Mkes meminta segenap unsur di pesantren modern Tengku Cik Umar Dian, mulai dari pimpinan, dewan guru hingga santri, segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Ia ingin pelaksanaan vaksinasi di pesantren tersebut segera tuntas seluruhnya hingga menjadi pelopor suksesnya vaksinasi di kalangan Dayah di Aceh. Apakah seminggu, dua minggu atau satu bulan? Segera selesaikan vaksin seluruhnya. Sebagai bentuk ikhtiar kita, Sekda Takollah saat memimpin apel tahunan 2021 Pesantren Modern Tengku Cik Umar Dian di Kampung Ane Gle, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Sabtu 2 Oktober 2021. Sekda mengharapkan setiap guru, terutama wali kelas, agar memberi pemahaman yang baik untuk meyakinkan santri dan orang tuanya terkait pentingnya vaksin COVID-19 di tengah terpaan wabah virus corona. Sekda menjelaskan, penyakit menular yang disebabkan terinfeksi virus seperti COVID-19 dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksin berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh, sehingga bila terpapar virus tidak menimbulkan dampak sakit yang parah. Kemudian lanjut dia, bila 90% dari masyarakat di suatu kawasan telah divaksin, maka akan terbentuk kekebalan kelompok dan dengan begitu, kekebalan tersebut dapat menghentikan transmisi penularan antar manusia.